Mari kita pergi Pantai Goa Petapa, terletak tidak jauh dari gerbang tol Suramadu, sisi Madura. Tepatnya di Dusun Kejawan, Desa Sukolilo Timur, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Suasana alam pesisir selatan Kabupaten Bangkalan nan sejuk dan asri, menjadi wajib untuk dikunjungi bagi kamu para pelancong yang kebetulan ingin berpelesiran di Pulau Garam Madura. Untuk biaya masuk terbilang sangat murah, hanya Rp1.000 kita bisa berkunjung ke sini. Sedangkan biaya parkir untuk motor sebesar Rp5.000, mobil Rp10.000, sedangkan sepeda kayu Rp1.000. Waktu berkunjung yang direkomendasikan adalah pagi dan sore hari, karena untuk siang selain terik matahari juga udaranya cenderung panas. Tentu kita bisa melihat sunset yang indah di sini pada saat sore hari. Pantai Goa Petapa membentang sepanjang 300 meter dengan balutan pasir berwarna putih kekuningan. Ada pula gugusan karang yang terlihat apabila air laut beranjak surut. Tampak deretan pohon bakau api-api yang tumbuh subur di atas karang. Selain sebagai pemasok oksigen, keberadaan pohon tersebut sebagai penahan abrasi pantai. Pengunjung bisa melihat langsung bentangan jembatan Suramadu jika mengarahkan pandangan ke barat. Fasilitas lain yang akan dibangun bertahap adalah kafe, kolam renang anak, juga kereta mainan anak yang hingga kini dalam pengerjaan. Gazebo akan diperbanyak agar pengunjung bisa menikmati hembusan angin pantai tanpa tersengat sinar matahari. Arus laut di sini juga kadang membawa sampah yang terhambat di Pantai Goa Petapa. Kiriman sampah ini biasanya terlihat di objek wisata pantai lainnya di sekitar sini. Tentu kita harus selalu menjaga kebersihan dan selalu membuang sampah di tempatnya.